sendiri di rumah bersama anak. Nah, kita bisa mengenalkan jenis-jenis transportasi apa aja sih yang termasuk ke dalam transportasi udara, darat, dan laut. Yuk kita simak bagaimana cara membuatnya. Nah, kita bisa print dulu gambar-gambar transportasinya. Untuk materi ini bisa di-download di blog aku ya. Untuk tahap selanjutnya, kita bikin jalanannya. Nah, ini bisa menggunakan kertas origami berwarna hitam. Kalau mau lebih bagus lagi, bisa pilih yang berwarna abu-abu. Kita lanjut yuk bikin awan untuk bagian langitnya. Kita warnai langitnya dengan menggunakan krayon warna putih dan biru muda agar terlihat lebih bagus. Selesai mewarnai langitnya, kita lanjut yuk ke bagian lautnya. Kita bisa menggunakan krayon warna biru tua dan warna putih untuk mewarnai airnya. Setelah itu lanjut kita gunting-gunting transportasinya. Mobil itu angkutan darat, ditaruh di sini ya. Pesawat. Pesawatnya coba diambil. Itu helikopter. Helikopter di mana ya? Helikopter. Hore. Terbang. Terbang helikopternya di udara ya. Nih, ini langitnya nih. Ya, ini ada balon udaranya nih. Ya. Balon udara. Balon udara. Kalau ini skuternya di sini. Ini angkutan darat. Nah, sepedanya di mana sepedanya? Pesawat. Pesawatnya di sini. Di sini dong. Kan angkutan udara ya. Angkutan udara ya. Di langit. Ya, di udara ya. Helikopter. Helikopter. Ini pesawat. Ini kapal selamnya. Kapal selamnya. Mana lagi ya? Disemprot. Disemprot. Ambil lagi. Itu namanya cruise ship. Kapal pesiar.
kapal pesiar di laut. Betul. Ini motor. Motornya di mana? Di sini, Dek. Nah, pinter ya. Motornya di sini. Sama mobil, sama otopet ya. Ini ada lagi nih. Nih, sepeda. Itu apa? Skuter. Taruh sini skuternya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya.